Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sudah lama ya nggak berjumpa, dan kayaknya aku udah lama juga nggak upload video di YouTube karena ada kesibukan di pekerjaan dunia nyata. Dan kali ini saya lagi ada di bawah pohon lemon. Ini buah lemon yang nggak ada habis-habisnya. Padahal cuma satu pohon, dimakan sendiri pun gak habis, teman-teman. Ini pohon kurang lebih umurnya sekitar 7 tahun. 7 tahun. Jadi hari ini saya mau panen buah lemon. Lemon Taiwan, teman-teman. Lihat, buahnya banyak banget. Dan sudah banyak yang kuning-kuning juga. Aku mau ngambil beberapa saja karena di rumah juga masih ada stoknya, tapi cuma ada berapa biji gitu. Oke, ikuti videonya teman-teman. Ini kita cari yang warnanya agak kuning, jadi banyak airnya. Kalau yang masih hijau itu airnya agak kurang, teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini kan kuning, kita ambil. Oke, ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman. Ini kan warnanya udah kuning ya teman-teman. Ini airnya pasti banyak. Nih. Tuh kalau pagi-pagi tuh minum air lemon, anget. Duh enak, masya Allah. Banyakin minum air putih kalau lagi musim dingin kayak gini, teman-teman. Soalnya di Taiwan lagi musim memasuki musim dingin, jadi lama minum yang anget-anget tuh enak banget. Oh, banyak banget sampai atas-atas. Yang di atas nggak bisa ngambil. Sesampainya tangan aja deh ngambilnya. Ini cuma satu pohon doang loh teman-teman, tapi buahnya banyak. Ini juga, ini sampai tanah-tanah nih, sampai tanah, saking banyaknya buahnya. 7 tahun nanam kayak gini. Pengen nanti kalau di Indonesia mau nanam juga, pengen nanam sendiri di Indonesia. Soalnya kalau di tempatku itu jeruk lemon masih jarang, teman-teman. Jarang ada yang nanam. Ini yang apa ya? Kayaknya nggak akan ada habisnya deh ini. Udah ada yang kuning, kan? Udah ada yang kuning-kuning nih, udah kuning. Ini yang agak besar. Ini yang kecil. Kan nanti nggak akan ada habisnya, teman-teman. Terus kayak gitu. Nih lihat, ini kan yang masih kecil-kecil ini. Ini buah baru. Kayak gini. Ini yang udah agak besar. Padahal cuma satu pohon ini, teman-teman. Jadi sudah ada yang kuning, ada yang kecil, ada yang besar. Masya Allah banget buahnya. Banyak banget. Dimakan sendiri nggak habis ini, teman-teman. Seneng deh kalau lihat kayak gini nih. Berasa pengen dibawa pulang semua. Tapi kalau nggak kemakan ya mubazir, sayang. Kalau nggak diambil juga mubazir, ntar takutnya busuk di pohon. Nih, sampai busuk gede-gede gini loh teman-teman. Ini yang kecilnya. Ini yang besarnya. Kan sayang ya teman-teman kalau sampai busuk. Ini kayaknya yang busuk juga udah ada nih. Lihat. Sampai jatuh-jatuh gini. Ini kan sampai busuk-busuk kayak gini, sayang ya. Nggak tahu ini kok apa ya, kok nggak di apa namanya,
Kok nggak dijual ya sama si kakek? Mungkin memang khusus buat dikonsumsi sendiri. Oke deh, segitu aja ya teman-teman. Review buah lemon di Taiwan. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.